Anak saya yatim, suka dapat santunan. Kalau uangnya saya pakai sebagian, gimana Pak Ustaz? Faman kana ghaniyan falyastakfif. Siapa yang kaya, jangan makan harta anak yatim. Faman kana faqiran. Siapa yang fakir, enggak ada duit, falyakul, maka dia boleh makan bil ma'ruf, secukupnya untuk makan. Ada anak yatim, meninggal bapaknya, punya ruko 3. Anak yatim ini tidak bisa menjaga ruko karena belum mukallaf. Maka pengurusan 3 ruko diberikan kepada wasi, penerima wasiat. Kalau engkau penerima wasiat atau yatim orang kaya, mampu, jangan kau ambil uang dari penyewaan ruko itu. Tapi kalau engkau juga sulit ekonomi, boleh kau ambil bil ma'ruf, secukupnya untuk makan. Lebih daripada itu, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Siapa yang memakan harta anak yatim? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka memakan api neraka jahannam. Orang yang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'u al-yatim.